Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja Ya tepat sekali di sini tempatnya Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Mother Film yang dirilis pada tahun 2017 ini diperankan oleh Raffina Tandon, Alisa Khan, Divya Jagdale, Madur Mital, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu dan anak yang diperkaus berjamaah oleh tujuh orang pria. Anaknya tewas dan ibunya selamat. Namun, karena pelaku anak seorang menteri, hukum tak memihak kepadanya. Oleh karena itu, sang ibu bangkit dari keterpurukan untuk membalas dendam. Bagaimanakah aksi balas dendam si ibu? Yuk yang penasaran kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita Mimin awali dengan memperkenalkan seorang wanita cantik mirip Mimin bernama Vidya. Dia adalah seorang guru SMA di Delhi. Dia memiliki anak bernama Tia dan seorang suami bernama Rafi. Tia bersekolah di SMA tempat Vidya mengajar, yang otomatis mereka selalu bersama. <tuk> Suatu malam, sekolah mereka mengadakan acara tahunan. Terlihat Tia dan teman-temannya tampil di acara tersebut. Hal ini membuat Vidya bangga kepada anaknya dan juga anak didiknya. Acara itu dihadiri oleh ketua menteri, dan ketua menteri pun diminta naik ke panggung untuk berpidato. Anak menteri yang bernama Apurpa ikut menghadiri acara tersebut. Perlu diketahui ya guys, Apurpa memiliki enam teman, antara lain Sikander, Sopian, Inder, Harsit, Kamran, dan pamannya Apurpa yaitu Suti. Terlihat Apurpa membawa semua temannya ke sana untuk menemaninya. Ketua Menteri memanggil Tia dan teman-temannya untuk diberikan apresiasi. Suti merasa tertarik dengan teman Tia yang bernama Minal. Dan kebetulan, Minal adalah tetangga Inder di rumah susunnya. Suti ingin malam ini Inder membawa Minal untuk mereka nikmati. Singkat cerita, acara pun selesai. Pidia dan Tia hendak pulang. Terlihat, perjalanan saat itu sangat macet sekali. Pidia kemudian menghubungi sahabatnya yang bernama Ritu untuk menanyakan jalan alternatif. Ritu pun memberitahu Pidia yang akhirnya Vidya mengambil rute arahan Ritu. Namun tak berapa lama, mobil Vidya ditabrak mobil lain. Ritu yang mendengarnya terkejut dan sambungan telepon pun terputus. Ternyata yang menabraknya adalah Apurpa dan kawan-kawannya. Mereka berniat menculik Minal, namun Minal tak ada di mobil itu. Yang akhirnya, mereka malah membawa Vidya dan Tia ke rumah pertanian untuk menyalurkan hasrat mereka. Terakhir, Tia dihampiri oleh Sopian dan Vidya menyaksikannya dalam keadaan yang sudah tak berdaya. Sopian merasa yakin jika ibu dan anak itu sudah tewas. Kemudian, mereka membuang tubuh kedua wanita tersebut di pinggir jalan yang sepi. Ritu menghubungi Raffi dan menanyakan apakah Vidya sudah pulang. Namun dengan santainya, Raffi berkata belum. Dia malah menyangka Vidia dan Tia ada bersama Ritu. Sementara itu, terlihat polisi berdatangan ke tempat di mana mereka dibuang. Kasus ini ditangani oleh Inspektur Jayan dan bawahannya yaitu Akil. Mereka meyakini jika ini kasus pemerkawasan dan menyangka keduanya sudah tewas namun Vidia sadar dan kepolisian segera membawanya ke rumah sakit. Tak lama Ritu dan Rafi datang ke rumah sakit. Betapa hancurnya mereka mengetahui bahwa Vidia dan Tia mengalami tindakan pemerkawasan. Kepolisian pun menjelaskan di mana mereka menemukan tubuh ibu dan anak itu. Mendengar penjelasan polisi, Rafi tak habis pikir mengapa Vidia melewati jalan itu. Dan yang bikin kesal, bebengok si Rapi terus menyalahkan Vidya karena anaknya harus meregang nyawa di tangan para pemerkaos itu. Sebagai sahabat, Ritu tak terima dengan perkataan Raffi yang menyalahkan Vidya karena Vidya pun menjadi korban keganasan mereka. Keesokan harinya, berita menayangkan jika telah ditemukan korban pemerkosaan di pinggir jalan dan salah satunya masih hidup. Melihat berita itu, Apurpa dan teman-temannya terkejut. Mereka saling menyalahkan karena korban mereka ternyata masih hidup. Sikandar memohon agar Apurpa melakukan sesuatu karena dia dan yang lainnya tak mau masuk penjara. Mereka terus saja berisik yang membuat Apurpa kesal. Di hari itu juga, Rafi mengkremasi jenazah Tia tanpa menunggu Vidya sadar. Hal ini membuat Ritu geram karena Rafi tak memperdulikan perasaan istrinya. Menurutnya, Vidya juga berhak melihat jasad Tia. Beberapa hari kemudian, Jayan ditemani Akil menemui Vidya di rumah sakit untuk meminta keterangannya. Saat sadar, Vidya menanyakan keberadaan Tia, namun Jayan mengatakan jika Tia sudah meninggal. Vidya syok dan hanya bisa menangis. Jayan berjanji akan menangkap pelakunya jika Vidya mau bekerja sama. Vidya pun memberikan keterangan dengan menggunakan isyarat jika para pelaku ada tujuh orang dan salah satunya adalah anak dari ketua menteri. Mengetahui itu, Jayan tak berkutik dan dia pun segera pergi tanpa memberikan komentar. Dia kemudian menghubungi komisaris dan memberitahukan kebenarannya. Mendengar itu, komisaris pun terkejut dia kemudian segera menghubungi asisten ketua menteri. Hal ini pun terdengar ke telinga ketua menteri dan dia pun memarahi Apurpa karena jika publik tahu ini akan mempengaruhi nama baiknya. Namun, Apurpa yang pibagongan itu malah menyuruh ayahnya mengeluarkan uang untuk menyuap komisaris. Beberapa hari kemudian Vidya mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Terlihat Rito menjemputnya namun Vidya ingin menunggu Raffi. Ritu pun berkata jika Raffi takkan datang karena dia takkan punya waktu untuk Vidya. Di perjalanan, Ritu kukulutus karena Raffi tak memperdulikan Vidya. Dia tak habis pikir mengapa sikap Raffi tak mencerminkan seorang suami yang bertanggung jawab dan malah menyalahkan Vidya seolah-olah Vidya bukanlah korban. Dia berkata jika saja Raffi bukan suami sahabatnya, dia sudah menghajar dan merebukkan tulangnya. Come on. Tutu Sebagai sahabat, Ritu terus memberikan semangat kepada Vidya untuk tidak berlarut-larut memikirkan apa yang sudah menimpanya. Sepulangnya Ritu, Vidya mencoba kuat dan tegar, namun dia tak bisa. Apalagi dia terus mengingat anak gadisnya yang meninggal dengan cara seperti ini. Dia tak mampu lagi membayangkan sakit yang dia alami dalam peristiwa malam itu. Terlebih, kini Rapi sudah mendiamkannya Seakan dia jijik berdekatan dengan Vidya Malah sekarang mereka pisah ranjang Keesokan harinya, Vidya menemukan secuil kertas Yang berisi pesan dari Rapi Agar Vidya menemui Inspektur Jayan Singkat cerita, Vidya ditemani Ritu mendatangi kantor polisi Dan menunggu Jayan Ketika Jayan datang, dia hanya memanggil Ritu di dalam Jayan berkata, jika kepolisian sudah menangkap para pelaku pemerkaus Spidia dan Tia. Setelah melihat foto para tersangka, Ritu pun tak percaya karena tak ada wajah dan identitas anak ketua menteri. Dia tahu kepolisian menerima suap agar anak ketua menteri lolos dari hukuman dan mengkambing hitamkan orang lain. Jayan beralasan jika tak ada saksi dalam peristiwa itu. Mungkin saja Pidia salah lihat dengan wajah para pelaku. Ritu menegaskan jika Pidia adalah saksi hidup sekaligus korban dan tak mungkin dia salah lihat. Percakapan mereka terdengar oleh Pidia yang membuatnya bersedih karena hukum tak berpihak kepadanya. Ritu bertanya sekali lagi kepada Jayan, apakah Pidia dan Tia akan mendapatkan keadilan? Jayan pun menjawab, keadilan seperti apa yang harus mereka berikan? Karena bukan hanya kasus ini saja yang mereka tangani, namun masih banyak lagi kasus yang tertunda yang harus mereka selesaikan. Mendengar itu, Rita semakin kesal dan kemudian pergi. Namun dia mendapati Vidya sudah tak ada di sana. Vidya merasa dunia sudah tak adil kepadanya. Pertama, dia dan Tia mengalami kejadian memilukan itu. Lalu suaminya menjauhinya dan sekarang dia tak mendapatkan keadilan. Dia mencoba melupakannya dan memutuskan untuk kembali mengajar. Namun, dia tak bisa fokus karena kejadian itu terus menghantuinya. Suatu malam, Rapi menyatakan jika dia ingin berpisah dengan Pidia. Mendengar itu, hati Pidia terasa hancur. Namun, dia mencoba tegar dan tak menitikkan air mata setetes pun. Tanpa banyak kata, Pidia pun mengalah dan memilih tinggal bersama Ritu. Ritu yang baik hati menerima Vidya dan terus menguatkannya. Suatu hari, saat Vidya sedang berkendara, dia melihat salah satu pelaku, yaitu Sikandar. Hal ini membuat dia kembali mengingat peristiwa itu. Terlihat dia terus mengikuti Sikandar kemanapun Sikandar pergi. Akhirnya, dia memutuskan untuk memburu dan menghukum para pelaku dengan caranya sendiri. Berhari-hari, dia terus mengikuti Sikander dan memperhatikan kemana saja dia pergi. Hingga pada suatu malam, Sikander memarkirkan motornya di sebuah hotel. Setelah memastikan keadaan, Vidya keluar mobil sambil membawa alat. Ternyata, dia melonggarkan skrup pada ban motor Sikander. Tak lama Sikandar pun pergi dan Vidya mengikutinya. Hingga di sebuah jalan, motor Sikandar amburadul dan kecelakaan pun terjadi. Vidya pun turun dari mobil dan mendekatinya sambil membawa alat untuk berjaga-jaga. Sikandar yang sudah tak berdaya melihat penampakan Vidya. Namun, dia tak bisa melakukan apa-apa. Saat itu, ponsel Sikandar berdering. Vidya pun mengambilnya dan membawanya ke mobil. Dia mencatat nomor dan nama teman-teman Sikandar dari ponselnya. Dan setelah itu, dia melemparkannya ke dekat tubuh Sikandar. Keesokan harinya, kepolisian menemukan si Kander yang sudah menjadi mayat. Setelah memeriksa identitasnya, polisi mengetahui jika motor itu atas nama Apurpa. Mereka pun mendatangi rumah ketua menteri dan kebetulan Apurpa sedang ada di rumah. Dengan polontongnya, Apurpa menyepelekan kedatangan Jayan dan Akil. Namun dia terkejut ketika mendengar kabar kalau temannya yaitu si Kander tewas akibat kecelakaan motor. Sementara itu, Pidia mencari tahu teman Apurpa yang bernama Inder lewat Facebook. Ternyata setelah diamati, Inder berteman dengan Minal yang tak lain anak didiknya sekaligus teman Tia. Singkat cerita, Pidia mengajar seperti biasa. Sampai tak terasa jam pelajarannya habis. Namun saat hendak pulang, dia memanggil Minal. Pidia pun mengajak Minal mengobrol santai dengan alasan jika Pidia ingin belajar menggunakan Facebook. Namun saat melihat foto Inder, Minal menjadi salah tingkah. Pidia bertanya ada apa dengan orang itu. Minal pun menangis dan disinilah dia mengatakan jika Inder adalah tetangga di rumah susunnya. Dia pun bercerita jika setiap hari orang tuanya selalu bertengkar karena ayahnya selalu abok-abokan. Ibunya sudah tetahan lagi karena ayahnya seorang pengangguran. Inder yang mendengar pertengkaran mereka mencoba berkunjung ke rumah. Dan mulai saat itu, Inder menjadi rutin main ke rumahnya karena tertarik kepada ibu Minal. Kemudian dia pun memberi ayah Minal minuman favoritnya. Dan di saat ayahnya abok, dia adu gabrut dengan ibunya. Tak hanya ibunya, Inder juga mengganggunya dengan mengancam akan mempermalukan ayah dan ibu Minal jika Minal tak menuruti keinginannya. Yang otomatis, Minal pun menuruti apa keinginan Inder. Sampai-sampai Inder merenggut kegadisannya malah di malam acara tahunan itu, Inder memintanya datang. Namun Minal beralasan jika dia akan pulang bersama Vidya dan Tia. Disinilah Vidya menyadari jika sebenarnya para pelaku itu mencari Minal. Vidya pun bertanya, jadi selama ini Minal mengetahui semuanya. Minal mengiyakannya dan dia pun meminta maaf karena alasan itu Vidya dan Tia menjadi korban. Minal diancam mereka agar tidak mengatakannya kepada siapapun. Jika tidak, mereka akan membunuhnya. Dia pun menceritakan jika mereka berperilaku sangat buruk. Mereka selalu menggunakan senjata, mabuk-mabukan, dan memakai narkoboy. Minal menangis dan Fidya pun menenangkannya. Sementara itu, Jayan menyidik-nyidik foto si Kander saat kecelakaan. Dia tak habis pikir mengapa motor sekadar amburadul. Sepertinya ada yang sengaja melonggarkan baut pada ban motornya. Keesokan harinya, Minal memberitahu Vidya kalau Inder memintanya datang malam ini ke sebuah hotel. Vidya merasa jika ini waktu yang baik untuk membalas dendam. Dia pun meminta bantuan Minal untuk melancarkan aksinya. Sebelum pergi, dia melakukan pencarian di Mbah Google tentang bahaya menggunakan narkoboy jika dicampur dengan obat tertentu. Akhirnya, dia menemukannya. Kebetulan kandungan obat yang dia butuhkan selalu dikonsumsi oleh Ritu. Dia pun mengendap-endap masuk ke kamar Ritu untuk mengambilnya. Setelah itu, dia menyuruh Minal segera datang ke hotel dan mencampurkan obat itu dengan barang haram yang akan dikonsumsi Inder. Terlihat, Inder sedang di perjalanan. Dia dihubungi oleh Harshit yang sudah berada di hotel. Ternyata sebelumnya mereka sudah berencana untuk memperdaya Minal berduaan. Namun sepertinya dia tak bisa karena barusan dia ditelepon oleh pegawainya karena ada masalah di restorannya. Harshit pun meninggalkan hotel. Namun dia berpapasan dengan Vidya dan merasa mengenalinya. Kebetulan, Ritu sedang mengadakan pameran lukisannya di hotel itu. Tapi Ritu tak tahu Vidya juga datang ke sana. Tak lama Inder datang. Vidia bersembunyi agar Inder tak melihatnya. Inder pun masuk ke kamar menemui Minal. Sementara itu, Ritu melihat Vidya yang sedang duduk bengong. Ritu bertanya-tanya mengapa Vidya ada di sana. Karena penasaran, dia pun terus memperhatikannya terlihat Inder overdosis yang membuat Minal ketakutan. Minal pun segera menghubungi Vidya. Dia mengatakan jika Inder muntah darah dan meninggal di tempat. Vidya pun senang dan menenangkan Minal. Pegawai hotel berlarian karena pengunjungnya mengalami masalah. Tak lama, Inspektur Jayan datang. Dia pun menginterogasi Minal dan Minal mengaku jika dia adalah seorang pelajar. Jayan menyita ponselnya untuk diperiksa. Jayan dan Akil meyakini jika Inder tewas karena overdosis. Saat keluar dari lift, Jayan melihat Vidya. Dia pun merasa aneh mengapa Vidya ada di sana. Jayan pun menugaskan Akil untuk menanyakan kepada Apurpa apakah Apurpa mengenali Inder. Sementara itu, dia memeriksa panggilan keluar masuk dari ponsel Minal dan menemukan satu nomor yang baru saja Minal hubungi. Dia pun menghubungi nomor itu dan terlihat ponsel Pidia pun berdering. Jayan mendekatinya dan menanyakan mengapa Vidya ada di sini dan apa hubungannya dengan Minal. Pidia menjawab jika Minal adalah muridnya. Pidia pun berpura-pura dan balik bertanya mengapa ponsel Minal ada pada Jayan. Jayan mengatakan agar Vidya tidak mengalihkan pembicaraan. Dan tiba-tiba Ritu datang. Dia berkata jika Vidya ke sini untuk menemaninya menggelar pameran lukisannya. Mendengar itu, Jayan pun tak berkutik. Berita kematian Inder pun terdengar ke telinga Apurpa dan teman-temannya. Harsid meyakini jika Inder dibunuh oleh Vidya karena semalam dia melihatnya datang ke hotel. Mengetahui itu, Apurpa menyuruh Sati untuk melakukan sesuatu. Sati mengirim orang untuk memukuli Rafi. Terlihat Rafi babak belur dihajar orang suruhan Sati yang membuat Mimin merasa puas. Sati pun menghubunginya lewat video call. Sati meminta Rafi untuk mengendalikan istrinya agar tidak mengganggu mereka lagi. Jika tidak, dia akan membunuh Rafi. <tik> Raffi yang kesal segera menelpon Vidya dan memarahinya. Dia meminta agar Vidya menghentikan tindakannya. Dia berkata jika Vidya biang masalah. Pertama, anaknya meninggal gara-gara Vidya dan kini dia dalam bahaya karena Vidya juga. Singkat cerita, Vidya pulang ke rumah dan mendapati Ritu sedang bahagia. Ritu menyatakan jika pameran semalam membuat promotornya untung besar dan dia mendapat tawaran lagi untuk mengadakan pameran di Mumbai. Dia ingin merayakan kebahagiaannya dengan Vidya, dan dia pun mengajak Vidya untuk makan malam di restoran. Mereka pun tiba di sebuah restoran. Vidya mengetahui bahwa restoran tersebut adalah milik Harsit. Kebetulan Harsit melihatnya di kamera CCTV. Dia segera memanggil Apurpa dan memberitahu jika guru itu ada di restorannya. Apurpa pun menyuruh Harsit untuk membunuhnya. Namun sebelum itu, Harsit harus mematikan kamera CCTV agar tindakannya tidak diketahui. Dia melihat Vidya menuju toilet dan segera mematikan CCTV. Sambil berjalan, dia menghubungi temannya yaitu Kamran untuk datang ke restorannya. Harsit mendapatkan Vidya dan mereka pun berkelahi. Dalam perkelahian itu, Vidya menikam Harsit dan segera melarikan diri. Salah satu pengunjung melihat Harsit bersimbah darah dan dia pun berteriak yang membuat seisi restoran geger. Vidya menghubungi Ritu dan memintanya pulang duluan. Saat itu, Kamran melihat Vidya menaiki taksi dan dia pun segera mengejarnya. Dia pun menyuruh Vidya keluar dan untuk menakutinya, dia menembak pengemudi taksi dan sengaja menjatuhkan senjatanya. Pidia pun mengambil pistolnya dan membunuh Kamran dengan menembakinya. Pidia pun kembali ke rumah yang akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya kepada Ritu. Inspektur Jayan datang ke restoran dan memeriksa CCTV. Namun CCTV tak mendeteksi siapa pelakunya. Dia hanya melihat rekaman sebelum CCTV tak berfungsi, di mana dia mendapati video ada di sana. Saat itu juga dia mendapat kabar kalau ada korban lagi ditemukan di sebuah jalan. Jayan pun segera ke sana dan terlihat korbannya adalah supir taksi dan seseorang dengan identitas bernama Kamran. Jayan pun menghubungi Apurpa untuk menanyakan apakah selain Sikandar dan Inder, Apurpa memiliki teman bernama Harshit dan Kamran. Karena baru saja mereka ditemukan tewas terbunuh. Mendengar itu, Apurpa ketar-ketir karena satu persatu teman-temannya tewas. Di malam itu juga, Jayan mendatangi rumah Ritu untuk menginterogasi Vidya. Dia merasa aneh karena di mana ada Vidya selalu ada korban yang meninggal. Vidya malah tersenyum dan Ritu mengusir mereka karena mereka tak ada bukti untuk menuduh Vidya. Dia pun menanyakan mengapa Jayan sangat peduli dengan orang-orang yang mati itu. Tapi dengan kasus Vidya, Jayan seolah-olah tutup mata. Mendengar itu, Jaya tak berkutik dan meninggalkan rumah Ritu. Karena tak mau menjadi korban, Apurpa menyuruh orang untuk menghabisi Vidya. Mereka pun datang ke rumah Ritu dan terlihat Ritu sedang asik memasak. Ritu dilarikan ke rumah sakit dan keadaannya sangat kritis. Melihat sahabatnya terkena imbas, Vidya pun merasa bersalah. Dia semakin menggebu-gebu untuk menghabisi para pelaku yang tersisa dan mencoba fokus untuk melancarkan aksinya. Dia pun mulai mengikuti Sopian dan mengetahui jika Sopian seorang pedagang properti. Dia menggunakan nama palsu di emailnya untuk mengatur pertemuan di gedung yang sedang dibangun Sopian. Dia berpura-pura ingin membelinya dan mereka pun sepakat untuk bertemu. Hingga akhirnya malam pertemuan pun tiba. Sopian ditemani oleh Sati ke salah satu gedung miliknya. Dia meminta Sati untuk menunggunya, sementara dia menemui kliennya di dalam gedung. Sesampainya di sana, dia menyadari jika kliennya adalah Vidya. Dia syok karena Vidya menjebaknya. Terlihat Vidya mempersiapkan senjata untuk membunuhnya. Sopian ketakutan dan mengatakan jika dia tak terlibat dengan kejadian itu, bahkan dia tak sempat memperkaus Vidya dan Tia karena menurutnya saat itu Vidya dan Tia sudah tewas. Dia meminta Vidya untuk membebaskannya. Vidya pun berjanji akan membebaskannya dengan syarat agar Sopian menghubungi Apurpa dan menyatakan kalau dia akan menjadi saksi. Sopian pun menurut dan menelepon Apurpa. Dia mengatakan jika dia muak dengan semua ini, di mana teman-temannya mati secara mengenaskan dan dia tak mau itu terjadi kepadanya. Maka dari itu, dia akan menjadi saksi atas kelakuan Apurpa dan teman-temannya malam itu. Apurpa memarahinya dan mengancam akan membunuhnya. Mendengar itu, Pedia merasa puas dan dia pun pergi meninggalkan Sopian. Sopian tak tahu harus bagaimana. Dia merasa takut jika Apurpa akan membunuhnya. Tapi jika dia tak bersaksi, dia takut Pedia juga membunuhnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pidia keluar dari gedung itu dan Sati melihatnya. Sati pun melarikan diri dengan tergesa-gesa, namun sayang, mobilnya dihantam truk yang membuat dia tewas di tempat. Mendengar semua temannya tewas, Apurpa memberitahu ayahnya. Dia meminta agar ayahnya melakukan sesuatu. Ayahnya pun menyuruh asistennya untuk menghubungi komisaris agar segera menangkap Vidya bagaimanapun caranya. Komisaris pun memerintahkan okay. Jayan untuk melakukan tugas ini dan segera Jayan mendatangi rumah sakit tempat Ritu dirawat. Namun setelah dicari, mereka tak menemukan Vidya. Keesokan harinya terlihat ketua menteri mengadakan perayaan holiday di rumahnya. Dia mengundang semua orang untuk merayakannya. Terlihat banyak petugas polisi yang berjaga di sana, termasuk Jayan dan Akil. Ternyata Pedia juga datang ke sana untuk melakukan aksinya yang terakhir, yaitu memburu Apurpa. Abong film ya guys, Pedia lolos dari pemeriksaan dan berhasil masuk ke rumah Ketua Menteri. Saat Ketua Menteri menyapa masyarakat, dia mendapatkan serangan dari orang yang tidak menyukainya dan kericuhan pun terjadi. Para penjaga fokus untuk mengamankan penyerang, sementara ketua menteri masuk ke rumahnya. Dalam kesempatan itu, Pedia menyelinap masuk ke rumah ketua menteri. Dia pun mencoba membuka selang gas untuk mempermudah aksinya nanti. Terlihat ketua menteri amuk-amukan. Dia tak terima dirinya mendapatkan penghinaan di depan umum. Apurpa mencoba menenangkannya, namun menteri malah balik memarahinya. Tiba-tiba, Pedia menampakkan dirinya dan menodongkan pistol ke arah mereka. Ketua Menteri hendak mengambil senjatanya, namun Pedia mendahuluinya dengan menembaknya. Apurpa marah dan menyerangnya. Dengan amarah yang sudah menggunung, Pedia mengeluarkan semua kekuatannya untuk melawan Apurpa. Apurpa babak belur di tangan Pedia, Vidya ingin sekali membunuhnya, namun dia tak bisa melakukannya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk pergi, meninggalkan Apurpa yang sekarat. Walaupun dalam keadaan begitu, Apurpa mencoba menenangkan diri dengan mengambil ududnya. Asisten menteri melihat wanita keluar dari rumahnya dan menyadari jika itu adalah Vidya. Dia pun segera masuk ke rumah dan terlihat Apurpa hendak menyalakan api. Tiba-tiba rumah itu ngebeleduk yang menewaskan semua yang ada di sana. Kepolisian panik, begitu pun Jayan. Dia berpapasan dengan Vidya dan meyakini jika ini adalah ulahnya. Namun Jayanta menangkapnya karena menurutnya mereka pantas mendapatkannya dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Mother. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum, ya. Bye bye.